Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Khairi bin Nasir dan beradanya saya di sini untuk membincangkan tentang cabaran umat Islam pada hari ini, iaitu permasalahan LGBT. So, dari segi definisi, apa itu LGBT? LGBT dari segi bahasa ialah lesbian, gay, bisexual dan transsexual. Tapi dari segi agama Islam, perkara ini ialah satu perkara yang dimurkai Allah, iaitu komuniti atau orang-orang yang melaksanakan aktiviti seperti liwat, musahakah, lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Itu satu perkara yang salah di sisi Islam. Jadi, kalau kita lihat pada hari ini, perkara ini makin tular, makin viral di seluruh dunia. Di seluruh dunia kenapa? Kerana mereka, golongan komuniti LGBT ini memperjuangkan hak mereka untuk mempraktikkan LGBT ini di seluruh dunia. Tetapi bukan semua negara, bukan semua tempat, bukan semua masyarakat yang boleh menerima aktivis-aktivis LGBT ini, kerana mungkin contoh masyarakat Islam, masyarakat kita sendiri tidak boleh mempraktikkan perkara ini kerana melanggar hukum Allah, melanggar hukum Islam. Jadi kita sebagai satu masyarakat perlulah membanteras perkara ini. Tapi untuk membanteras suatu perkara, untuk mencegah suatu perkara, iaitu mencegah itu lebih baik daripada merawat, kita perlu mencari pucuk pangkal dulu. Kenapa perkara ini terjadi? Jadi, duduknya saya di sini hari ini untuk membincangkan kenapa terjadinya permasalahan LGBT ini. Jadi, pada pendapat saya, sebab pertama terjadinya permasalahan LGBT ini adalah pertama kerana kurang penghayatan agama. Sebagai contoh, kita lihat pada zaman-zaman Nabi dahulu, zaman kaum Nabi Lut, terdapat golongan bangsa ataupun masyarakat ataupun civilization, pertempatan ataupun peradaban, tamadun yang dimusnahkan kerana permasalahan LGBT. Pada zaman tersebut, mereka terlalu tamak, terlalu sukakan liwat dan musahakah ini sehingga Allah terpaksa membinasakan peradaban mereka. Jadi, kita tidak mahu perkara itu berlaku sekali lagi. Jika seorang Islam yang seorang Muslim ataupun seorang mukmin akan tahu bahawa perkara ini dimurkai Allah, dan walaupun mereka berkatakan ini satu fitrah, tapi ini adalah fitrah yang salah, fitrah yang perlu dilawan. Kerana apa? Kerana perkara ini dimurkai Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha pencipta. Dan jika Allah murka akan satu perkara, maka kita perlu melawan perkara tersebut. Jadi pada pendapat saya, kurang penghayatan agama. Kurang penghayatan agama kerana jika kita tahu bahawa perkara itu salah, dan jika kita mempelajari agama dengan betul, maka kita akan tahu bahawa oh, perkara ini tidak boleh. Tapi masalahnya pada zaman sekarang ini, mereka tidak menghayati agama. Mereka bukan sahaja kurang menghayati agama, mereka kurang pendidikan agama. Mereka katakan, oh tak apa, ini hak aku. Ini hak aku untuk memperjuangkan apa yang aku rasa, apa yang aku rasa dalam diri aku. Jadi ini agak salah. Sebab kenapa? Kerana kita bukan satu kuasa yang besar dalam dunia ini. Maksudnya Allah adalah yang maha berkuasa, Allah yang maha pencipta. Jadi kita tidak boleh melakukan satu, membuat satu undang-undang atau melakukan satu peraturan mengikut suka kita. Jadi itu salah satu sebab ialah kurang penghayatan agama. Sebab yang kedua bagi saya ialah maksudnya mereka terpengaruh dengan ideologi-ideologi luar. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada zaman sekarang, banyak cerita-cerita di televisyen, cerita-cerita di internet, Netflix, HBO dan sebagainya, even cerita-cerita yang diterbitkan di Malaysia sendiri pun sudah kurang tapisan tentang perkara-perkara ini. Ada yang tunjukkan lelaki yang menyerupai perempuan di TV, ada yang menunjukkan hubungan sejenis di internet dan sebagainya. Dan tiada tapisan. Sekarang ini kita hidup di zaman bahawa dunia tanpa sepadan. Jadi mereka-mereka ini mungkin kurang, mereka sudah kurang pendidikan agama. Mereka rasakan, oh bolehlah buat. Sebab apa? Sebab dekat TV tunjuk. Jadi mereka terpengaruh dengan ideologi-ideologi seperti ini. Jadi kita kurang sensitiviti dalam masyarakat kita pada hari ini, dan kita kata kita mahu membanteras perkara yang dimurkai Allah ini, tapi kita
kita kurang sensitiviti tentang perkara ini. Dan akhirnya masyarakat-masyarakat kita yang kurang berjejak agama ini, yang senang terpengaruh ini, terjatuh ke dalam kancah LGBT. Tapi setiap permasalahan mesti ada penyelesaiannya. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah LGBT ini. Jadi rakan saya Mahadi akan teruskan dengan bagaimana cara kita untuk membanteras LGBT. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Al-Mahdi Miromli. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara-cara mengatasi LGBT dalam kalangan remaja. Yang pertama ialah dengan mendirikan solat. Hal ini kerana apabila kita mendirikan solat, kita akan mendekatkan diri kita dengan Allah, dan kita juga akan jauh daripada melakukan perkara-perkara yang terkutuk. Dan LGBT merupakan salah satu perkara yang Allah muka. So apabila kita belajar untuk solat, baca Al-Quran, so kita mengetahui benda tu dan kita akan cuba untuk mengelakkan benda tu. Yang kedua ialah bertemu kaunselor, pakar kaunseling. Sekiranya kita seperti hampir terjebak atau terpengaruh dengan budaya-budaya barat ini, kita perlu bertemu dengan pakar-pakar kaunselor, minta nasihat daripada mereka. Hal ini kerana apabila kita bertemu dengan pakar kaunselor, mereka akan menjelaskan perkara-perkara kesan-kesan negatif, mengapa LGBT ini perlu dihindari dari segi sosial dan juga agama itu sendiri. Yang ketiga ialah peranan masjid. Kita sebagai umat Islam sudah tahu bahawa masjid merupakan rumah Allah. So sebagai masjid, seharusnya perlu menjadikan satu platform yang mana yang mana akan memudahkan kita sebagai remaja untuk mengetahui perkara-perkara yang buruk dan perlu kita hindarkan, seperti mengadakan kem kem fardu ain, fardu kifarah, fardu kifayah dan sebagainya. Yang keempat ialah peranan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Ibu bapa perlu menasihati anak-anak mereka, jangan terlalu lembut pada mereka, jangan terlalu bagi peluang kepada mereka bebas. Kemudian pendidik juga perlu mengajar anak-anak murid mereka supaya mereka tahu bahawa LGBT ini merupakan perkara yang terkutuk dan perlu dihindari. Contohnya guru agama Islam, mereka perlu menjelaskan dengan lebih detail mengapa LGBT ini haram. Dan juga masyarakat, kita sebagai satu kumpulan masyarakat ni bukanlah membuang terus golongan LGBT ini, tapi sebaliknya menasihati mereka supaya berubah dan kembali kepada jalan Allah. Dan yang terakhir ialah kesedaran dari dalam hati. Apabila kita mengetahui bahawa benda tu salah, kita sepatutnya perlu mengelakkan terus benda tu, tak perlu nak ikut nafsu. So pada golongan-golongan LGBT ni, bukalah hati mereka supaya mereka mengetahui bahawa benda ni salah dan kembali kepada jalan Allah. Sekian, terima kasih.